Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan awak media melaksanakan olahraga bersama yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri, Inasgok, serta didukung oleh Bank BRI di Pintu Kuning Lapangan Gelora Bung Karno. Acara tersebut digelar dalam rangka turut memeriahkan dan mensukseskan Asian Games ke-18 tahun 2018 yang akan mendatang. Dalam sambutannya, Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto mengatakan, Polri siap mengamankan Asian Games ke-18 dengan tim khusus yang bebas dari ancaman. Lebih lanjut lagi, Setio mengatakan Indonesia pertama dan terakhir kali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, yang artinya 56 tahun yang lalu. Berbagai fasilitas olahraga saat itu dibangun untuk menyambut acara tersebut. Beberapa fasilitas itu masih bisa digunakan sampai saat ini, seperti misalnya lapangan GBK. Kita patut berbangga, kita patut mengapresiasi. Tentunya semoga ini menjadi satu legacy, menjadi warisan bangsa. Yang tentunya selain fasilitasnya bagus, bisa menunjang prestasi yang bagus juga. Karena tanpa prestasi, tanpa fasilitas yang bagus, kita juga tidak bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Turut hadir juga dalam acara tersebut antara lain Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, serta para awak media lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kita langsung aja, kita akan menuju ke lapangan sepak bola.